Di Station 10, tapi itu main Shred Bro. Kali ini saya garap motornya Om Lulut, no, orangnya kabur, no. Ya, yeah. Dia beliau adalah salah satu anggota Forward, Forum Wartawan Otomotif Indonesia. Dikira saya nggak tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu kok, tenang aja. Nah, di sini saya melakukan modifikasi stop lamp hybrid mode. Motornya motor Sultan, shocknya Ohlin. Modifikasinya stang New Bistrip, lalu hand grip Haris. Sebelumnya beliau udah pasang di tempat lain nih untuk racernya, racer stangnya pakai Bikers, terus cover remnya pakai cover master remnya pakai Bikers, lalu selang remnya merek Hell tapi unbranded, tapi ini original. Kata beliau sekitar habis 2 jutaan lebih dikit. Nah, untuk alis depannya juga agak nyeleneh dikit nih. Alis depan warna bawah biru, atas putih, kombinasi sen running, tapi runningnya minta di bawah aja. Permintaannya wartawan biasa, sama devil warna biru. Untuk klakson tidak ada modifikasi karena beliau seneng yang standar. Nah, ini untuk spakbor juga keren nih, katanya belinya di daerah Jawa Timur. Nah, gimana hasilnya? Kita cek ya dari belakang ya. Cek itu. Kece ya. Oke, di rem jadi merah. Dan ini tidak bikin silau pengendara lain karena yang dimodifikasi adalah stop lamp originalnya. Lalu saya melakukan pemasangan ini tombol tambahan nih buat matiin lampu utama. Seperti ini. Oke. Sama apa lagi ya? Sama alis ya. Oh iya, kita tes alis ya. Kece ya. Yang running bawah aja. Atasnya anteng. Jadi pengen saya bikin begini buat si micin. Oh, hazardnya bakalan ngejamur nih. Selama ini yang running atas, nah kali ini saya baru pertama kali ini bikin bawahnya aja yang running. Ternyata hasilnya mantap. Nah, ownernya ada di depan. Om, testimoni gimana hasilnya? Ya awalnya menyebalkan. Dibalas cuman oke, sip dan sebagainya. Cuman setelah ketemu ya orangnya ramah. Terus ya namanya pedagang ya, segala ditawarin. Tapi orangnya oke lah. Dan bengkelnya rekomend banget buat semua. Oke, ini beliau adalah salah satu wartawan otomotif online ya, Forward. Thank you. Kalau Anda berminat modifikasi motor Matic dan kendaraan lainnya, jangan lupa mampir ke Kedai Readers. Alamatnya di Purbeta 1, Petos 7, nomor 58. Ini patokannya. Nah, halte busway. Dan ada My ID di situ. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.